أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لقى بين قلوب المؤمنين وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كفتر الناس بشيرا ونذيرا ودائعا إلى الله بإذنه والسراد منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ونحن من الشاكرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Orang-orang yang beriman itu menyempurnakan imannya dengan amal-amal soleh. Bagi mereka Allah berikan balasan surga Jannatul Mahwa dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamba-hamba Allah, jamaah sidang Jumat rahimahullah. Pertama dan utama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu adalah bagian daripada pembentukan iman dan takwa pada diri kita. Karena tanpa syukur kita tidak akan mendapatkan manisnya iman dan tidak akan bergeser warna kita ke arah yang bertakwa. Syukur itu adalah memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah ke jalan Allah. Apa fasilitas yang diberikan oleh Allah? Masa muda sebelum tua. Lakukanlah itu hal-hal yang baik bagi generasi kami, anak-anak YPSA yang dirahmati Allah. Kalian ada merupakan bagian daripada generasi gold generation, generasi emas. Maka kalian harus mencanangkan diri kalian itu dua hal. Yang pertama, semangat belajar dengan konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Yang kedua, sempurnakan diri kalian dengan akhlak yang mulia. Karena sekarang ini menurut Sandiaga Uno bahwa anak milenial sekarang di Indonesia ini 78,14%. Orang tua cuma 26,28%. Jadi lebih banyak anak-anak milenial. Kalau ini tidak diwarnai dengan akhlak yang baik, tidak diwarnai dengan konsepsi pemahaman ilmu kebetulan yang tak baik, maka Indonesia ini nanti akan hancur dan tidak akan maju ke depan. Apalagi sekarang hasil survei, negara yang paling berakhlak di dunia ini adalah Selandia Baru. Yang kedua Belanda, yang ketiga Skandinavia, yang keempat Inggris, kelima Jepang, keenam Jerman. Indonesia sekarang negara ranking ke-146 tingkat akhlak di dunia. Kalau kita tengok di Selandia Baru, di Belanda, Jerman, dan Jepang dan Inggris, itu penjaranya tidak punya orang. Alias tak ada orang yang masuk penjara. Kita kemarin ceramah di Polrestabes Medan, isi penjara itu 1.728 orang. Kapasitasnya sudah overweight. Normalnya cuma 211. Kata Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Valentino Tata Reza. Maka oleh sebab itu kasus yang paling banyak pun adalah umat Islam. Di antara isi penjara itu 1.246 umat Islam. Kasus yang tertinggi adalah narkoba. Ranking kedua adalah geng motor curas, pencurian dengan kekerasan. Dan ini yang paling mengerikan lagi, mereka sudah melakukan aksi-aksi geng motor begal awalnya dengan penggunaan narkoba. Karena memang narkoba itu adalah risum min amali sayatin. Narkoba itu adalah induk dari segala macam dosa. Orang kalau sudah narkoba mulai membunuh, mulai merampok, mulai mencuri, mulai melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itulah dia. Dan Malaysia sekarang ranking ke-43 negara yang paling berakhlak di dunia. Dan Singapura ranking ke-51. Jadi Indonesia 146.
Padahal Profesor Dr. Michael Hirst, tokoh Kristen Katolik, menulis 100 tokoh yang menggemparkan dunia sepanjang sejarah kemanusiaan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ali bin Abi Thalib, Damaskus dan Jumar rahimahullah, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Khuluqul Quran. Sepanjang ajaran Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat 174432 huruf, semua kebijakan Al-Quran itu ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Nabi Muhammad rasul itu diutus Allah membawa rahmat semesta alam. Dan rasul itu juga adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan. Maka dalam Islam kita sudah merasa bahagia dikasih Allah Rasulullah ke atas dunia ini, sudah ada panutan kita, sudah ada contoh teladan kita, sudah ada sentral publik yang bisa kita contoh dalam peradaban, dalam akhlak, dalam pengetahuan, dalam mengambil kebijakan-kebijakan secara arif dan sosial yang baik. Dan akhirnya jamaah siang Jumat rahimahumullah, akhlak buah ibadah. Sepanjang orang beramal tidak mampu melahirkan akhlak, maka amalannya tidak berterima di sisi Allah. Ukuran kemanusiaan itu yaitu akhlak. Sampai Rasulullah mengucapkan kalimat, innama bistulita mimama karima akhlak. Aku tidak akan diutus ke dunia ini tanpa membawa misi merubah akhlak manusia. Dan akhirnya memang kita harus tahu, dengan akhlak inilah kita punya peradaban, dengan akhlak ini kita punya misi kemanusiaan, dengan akhlak ini kita punya misi kepedulian sosial, dan dengan akhlak inilah kita bisa melahirkan nilai-nilai berbudi luhur dalam etika dan moral yang baik. Karena akhlak itu bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada Al-Hadis, bersumber kepada ijma ulama, bersumber kepada qiyas, dan bersumber kepada ijtihad yang baik. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, maka kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita doakan generasi kita, anak-anak kita punya acuan hidup yang didasarkan oleh nilai Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Karena belakangan ini kita tengok anak-anak milenial, mereka sudah gandrung menjadikan dirinya namanya dugem, yaitu kalau istilah lain namanya patimah, payah tidur malam. Mereka menghabiskan waktunya di kafe-kafe, di diskotik, di karaoke-karaoke, bahkan tidak jarang mereka juga berada di diskotik, mereka juga berada di tempat-tempat tertentu. Karena apalagi kita belakangan ini, Sumatera Utara ranking pertama pengguna narkoba terbesar seluruh Indonesia. Medan adalah ranking pertama pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Dan Sumatera Utara ranking kelima yang diberikan oleh Allah cobaan penyakit AIDS yang terbesar se-Indonesia. Ranking kelima. Kenapa AIDS itu muncul? Acquired Immunity Deficiency of Syndrome. Yaitu kekurangan turunnya kekebalan tubuh. Kalau yang gagal tadi berkunjung kepada orang cacar, dia pulang cacar. Berkunjung kepada orang COVID-19, dia kena COVID-19. Berkunjung dia kepada orang TBC, dia pulang TBC. Karena dia tidak punya zat antibodi penolak penyakit. Dan dia tidak punya serum yang baik, tidak punya leukosit yang baik, trombositnya tidak mampu menjadi zat antibodi yang baik. Maka oleh sebab itu, ini semua sumber AIDS ini adalah kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Yang pertama namanya heteroseks, seks berganti-ganti pasangan. Yang kedua homoseks, seks sejenis kelamin yang sama, melakukan hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama. Ada yang ketiga lagi free seks, cara-cara seks binatang. Dan yang keempat lesbianisme. Ini hari dia homoseks, besok dia heteroseks, dan besok dia secara terkoneksi menjadi preset. Ini namanya lesbianisme. Di zaman Nabi Luts alaihissalam ini pernah terjadi, sampai umat Nabi Luts itu rata-rata umurnya dikasih Allah di atas 100 tahun supaya mereka berbuat jahat, berbuat maksiat sepanjang hidupnya.
Lalu Allah memberikan kepadanya tentara Allah, mengirimkan kepada mereka sebangsa halilintar yang menyengat tubuh mereka. Akhirnya mereka mati dengan kebinasaan. Karena kita tahu tentara Allah itu ada berupa angin, ada berupa petir kepada kaum 'Ad. Ya, bagaimana Allah membunuh mereka karena mereka dilihat memiliki kesombongan, karena memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan yang tinggi. Akhirnya Allah berikan kepada mereka cobaan di mana Allah mengirimkan kekuatan halilintar yang membunuh mereka. Dan akhirnya juga terjadinya AIDS ini juga jemaah sidang Jumat rahimahumullah, yaitu dikarenakan karena suntikan narkoba, di mana satu speed daripada suntikan itu berisi 20 cc itu diberikan kepada 10 orang, 20 orang berganti-ganti. Yang pertama tidak steril, yang kedua berisi narkoba, dan yang ketiga sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit bawaan daripada orang yang disuntik tadi. Maka dalam hadis kursi jamaah sidang Jumat rahimahumullah, Allah memberikan musibah kepada hamba itu tidak jauh dari dosa yang mereka kerjakan. Sama seperti Aceh dikirim Allah 26 Desember 2004 tsunami, karena Aceh terjadi desintegrasi sosial, terjadi desintegrasi idealisme, bahkan terjadi desintegrasi teritorial, ingin merdeka, ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari 2001 mereka perang, mereka bunuh orang-orang Jawa, mereka tidak senang dengan suku yang bukan Aceh tinggal di Aceh. Maka terjadilah prosesi-prosesi yang mengancam jiwa, dan terjadi desintegrasi sosial, kerusuhan massa 2001, 2022, 2023, 2024. Maka Allah tegur dengan tsunami. Maka sekarang mereka baru sadar bahwa ternyata jauhnya mereka berlari dengan kebinasaan, dengan tata cara-cara pembunuhan, desintegrasi sosial, kerusuhan massa. Akhirnya dengan teguran Allah, tsunami ini mengembalikan mereka untuk kembali ke jalan yang benar menurut nilai-nilai syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita sekalian, marilah kita tumbuhkan, marilah kita syukurkan. Yang pertama, Allah memberikan hari ini nikmat sehat. Sehat ini mahal sekali harganya, apalagi kalau tidak sehat. Yang kedua, Allah lanjutkan umur kita hari ini, ditambah Allah kelangsungan hidup kita. Besok belum tentu kita entah hidup, entah enggak lagi. Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi yang jelas hari ini Allah berpihak baik menghidupkan kita hari ini. Yang ketiga, Allah memberikan ketenangan jiwa bagi kita. Ini juga harga yang mahal kali. Ini adalah rezeki yang termahal. Coba kita pinjam jantungnya Ferdi Sambo. Bagaimana dia sekarang merasakan proses-proses hukum yang ditegakkan pada dirinya. Apalagi orang-orang yang sekarang berada DPO kah atau TO, pastilah jantungnya tidak tenang. Ketenteraman batin itu kata Allah dalam Al-Quran namanya tatma'innul qulub. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, jiwanya tenang, hatinya bertambah tamah imannya, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha dzikran katsira wasabbihu khudufrata wa asila. Orang yang beriman itu tidak ada ketenangan yang paling baik kecuali dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah, dan dia bertasbih kepada Allah, tunduk dan taat hanya kepada Allah. Innamayuminu bi ayatina allazi idza dzukiru biha harru sujadau wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastabirun. Orang-orang yang beriman itu tunduk dan taat kepada Allah, sepanjang waktu dia akan berzikir kepada Allah, dia akan sujud kepada Allah, dia akan bertakbir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, fasilitas yang diberikan oleh Allah, Allah memberikan hidayah Islam kepada kita. Islam ini akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini adalah didaktik metodologi pelajaran yang paling sempurna untuk dunia dan akhirat. Dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Bersyukurlah kita secara irada syariah, yaitu kehendak Allah yang baik, mengirimkan ayah kita Islam, mengirimkan ibu kita Islam. Kalau dulu Allah kirimkan ayah kita kafir, mak kita kafir, ke gereja lah kita hari Minggu, mungkin ke pihara kita, ke kuil kita. Tapi Allah berencana baik pada diri kita.
Makanya tidak pernah mungkin kita melupakan atau mungkin kita tak ingat, sebenarnya banyak kali dalam perjalanan hidup kita ini rencana Allah. Mungkin bukan doa kita, mungkin bukan usaha kita, tapi rencana Allah yang baik mengukir hidup kita ini supaya tetap dalam lindungan rahmat Allah yang baik. Salah satu di antaranya rezeki mendapatkan Islam, rezeki mendapatkan ketenangan, rezeki mendapatkan jabatan dan pangkat, rezeki mendapatkan kesehatan. Bahkan Rasulullah katakan, kalau kau cemas gelisah, kegelisahan yang paling hebat itu adalah ketika kau masuk ke pintu gerbang kuburan, kau tidak membawa amal, kau tidak membawa kesolehan, kau tidak membawa ibadah dan amal soleh. Itulah yang merupakan ketakutan yang mengerikan saat engkau masuk ke pintu gerbang kuburan. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَتَزَّوَدُ فَإِنَّ خَيْرًا زَدِ تَقْوَى. Bekalilah akhiratmu, kematianmu dengan takwa. Dengan takwa itu engkau akan sukses hidup dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan kaya, bukan punya jabatan, pangkat, kehebatan, tapi manusia yang paling mulia adalah bila dia memiliki kehidupan menjadi orang yang bertakwa. Dan akhirnya orang yang bertakwa itu pun firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakati minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari langit dan dari bumi untuk mereka, dan Allah pelihara mereka. Subhanallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah, innallaha ghafurur rahim.